Ya, jadi ini tuh adalah jalan tol di Sulawesi Utara sepanjang hampir 40 km yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan Manado, utamanya Pelabuhan Bitung dan kawasan ekonomi khusus Bitung. Jadi kita harapkan ini bisa mendorong temunya pusat-pusat kegiatan, termasuk juga mempermudah akses ke kawasan wisata Likupang. Nah, ini sebenarnya akhir September 2020 sudah diresmikan sebanyak 3 subseksi, 1A, 1B, 2A. Jadi sekarang sisanya yang 2B ini yang kita diresmikan, akan diresmikan oleh Presiden.